Hai Fazil. Hai. Udah makan? Belum. Belum. Lepas habis kelas baru makan ke? Tak adalah, saya nak pergi jalan-jalan. Aboy, sampai hati. Okay, so selamat malam semua. Eh? Okay, so sementara tunggu kawan-kawan kamu masuk. Okay, so cikgu nak terangkan sikit lah. Okay, sebab hari ni kita, so pagi tadi eh, okay, pagi tadi cikgu sendiri dan juga cikgu Faizal eh, untuk kelas Jade dengan Intan, okay, telah kongsikan serba sedikit tips eh, kita refresh balik. Okay, macam mana nak menjawab bahagian A, kertas 2. Okay, so untuk malam ni kita akan fokus pada kertas C, bahagian A. Kertas C pula. Kertas 2, bahagian C. Okay, jadi cikgu ulang balik. Cikgu suka ulang eh benda ni supaya kamu ingat. Suka lah. Ya, ya. Okay, jadi so cikgu dah ingatkan kamu eh. So kalau kamu lihat di sini, cikgu dah kongsikan eh, cikgu Faizal, cikgu Zarina dan cikgu sendiri eh, okay, dah kongsikan. Kalau kamu lihat kat sini, okay, untuk kertas satu, so kita tak bincang eh di dalam bengkel. Kita just fokus untuk kertas dua. Okay, so untuk kertas satu, okay, so cikgu dah kongsikan eh, link. Kalau kamu lihat dalam grup ada, okay, ada Google Form, okay, berbentuk soalan peperiksaan, bukan sebenarlah. Okay, contoh soalan peperiksaan kertas satu, okay, mengikut bab. Kalau kamu lihat kat sini eh, daripada tingkatan 4 kita ada 12 bab. Okay, lepas tu tingkatan 5 kita ada 9 bab. Okay, semua ni kamu boleh cuba buat eh. Okay, semuanya adalah dalam bentuk Google Form. Okay, dan seterusnya cikgu juga ada kongsikan eh. Okay, soalan objektif berbentuk soalan peperiksaan. Okey, untuk kalau kamu lihat kat sini ada dalam 11 negeri. Okey. Jadi kalau kamu buatlah, kalau kamu buat semua set ni, lebih kurang kamu dah jawab dalam 1000 soalan objektif eh, cukup banyak eh. Okey, dan cikgu nak ingatkan balik sebenarnya eh, kalau kamu boleh jawab soalan Google Form ni, objektif ni sangat membantu kamu untuk menjawab soalan bahagian B, kertas 2. Okay, sebab bahagian 2, bahagian B kertas 2 ni lebih kepada fakta eh. Kamu kena ingat, kamu kena hafal, kamu dah kena faham. So kamu boleh dapatkan dalam grup sains kelas masing-masing. Okay, cuba tengok. Okay, dan dalam masa yang sama eh, kalau kamu lihat, okay, cikgu juga ada kongsikan eh, nota ringkas. Okay, ini kamu ada last minute eh, tinggal 2 hari sahaja untuk peperiksaan sains SPM kamu. Okay, takkan kamu baru nak baca buku teks. Okay, baca buku teks, baca buku rujukan sebelum tak ni eh. Tengok Fazil. Okay, so sekarang persiapan terakhir. Okay, kamu kena baca nota ringkas. Okay, so cikgu ada kongsikan eh, nota ringkas daripada salah seorang cikgu lah. Okay, so kamu boleh go through, recall balik benda-benda penting yang kamu kena tahu untuk mata pelajaran sains bagi membantu kamu menjawab. Eh, mudah kamu nak jawab soalan sains. Kita doakan sama-sama agar soalan sains ni adalah mudah lah. Okay. InsyaAllah. Okay Fazil. Okay, jadi so cikgu harap okay, kamu boleh, biasanya eh, ni daripada pengalaman cikgu lah. Okay, so biasanya soalan sains ni biasanya tak adalah susah sangat eh. Cikgu-cikgu penggubal soalan sains ni sangat prihatin. Okay, terhadap perasaan pelajar eh, berkaitan dengan mata pelajaran sains ni. So biasanya tak adalah susah sangat. Mesti ada soalan susah. Okay, tapi cikgu harap kamu boleh jawab eh. Okay, so nota pun cikgu dah kongsikan. Okay, kamu boleh baca. Okay, banyak juga eh cikgu kongsikan eh. Okay, dan
Okey, dan bagi pelajar yang hadir kelas slot pagi tadi ya. Okey, so kat sini cikgu ada kongsikan juga soalan ramalan. Ini ramalan tak semestinya keluar. Kamu kena baca sendiri. Ini just hint ini daripada cikgu-cikgu yang buat analisis. Okey, ramai guru-guru sains Malaysia ni dia sangat rajin mereka buat analisis sikit. So ini adalah dapatan cikgu dah masukkan, cikgu dah kongsikan okay, di dalam grup sains juga kamu boleh go through. Okay, dan kalau kamu lihat okay, ini pun cikgu ada kongsikan okay, kat mana. Okay, untuk kertas satu cikgu ulang balik kamu ada 40, kamu kena jawab 40 soalan objektif. Masa dia tak macam matematik kan. Hari tu matematik 1 jam 30 minit. Untuk sains 1 jam 15 minit. Okay, dan make sure okay, kamu kena bawa calculator lah. Okay, untuk mata pelajaran sains kamu boleh. Okay, kamu boleh gunakan calculator. Okay, bawa calculator, bawa pensel, pen tu semua adalah perkara biasa. Okay, so untuk mata pelajaran sains kamu boleh bawa calculator dan guna calculator. Okay, dan kalau kamu lihat untuk kertas satu ni okay, ada 20 soalan aras rendah. So kamu tengoklah, percaya ataupun tidak. Nanti untuk kertas satu kamu akan kata cikgu soalan dia separuh-separuh. Sedikit senang, sedikit susah. Sebab apa? Okay, 20 soalan adalah soalan aras rendah. Okay, maksudnya yang mudah lah. Okey, 12 soalan aras sederhana dan 8 soalan aras tinggi. Okey, so cikgu harap kamu boleh dapat sekurang-kurangnya 20/40 okey, untuk kertas satu. Okey, kertas dua kita dah bincang pagi tadi. Esok pagi untuk slot esok pagi pun kita akan fokus pada bahagian A sebab bahagian A ni sebenarnya senang kamu nak dapat markah. Okey. Dan ini yang cikgu dah share, nanti kamu boleh go through semua ni. So pelajar pun dah ramai. So kita terus masuk pada slot kita pada hari ini. Okay. Okay, so kalau kamu lihat kat sini okay, ini adalah analisis. Okay, ni berdasarkan kekerapan soalan percubaan lah. Okay, so ni adalah antara topik yang telah ditanya dalam soalan negeri Okay, ni ramalan sahaja Okay, dan yang berwarna kuning ni adalah yang diramalkan keluar. So maksudnya diramalkan pertumbuhan mikroorganisma keluar ini ramalan sahaja. Okey, tapi soalan apa yang akan keluar kita akan tahu pada hari Isnin. So kamu boleh fokus lebih pada bab tingkatan 5 bab 1. Kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk buku teks tersebut. Okey. Untuk tingkatan 4 sebab kamu pun tak ada buku teks. Okey, sesiapa yang ada nota cikgu okay, di bahagian belakang sekali tu okey, ada soalan yang berkaitan dengan eksperimen. Kamu boleh rujuk, okey. Ini ramalan yang kedua. Ini cikgu lagi seorang pula yang meramalkan So kalau kamu lihat kat sini okey, fokus okey, eksperimen esei nombor 11 Okey, kali ni pelajar disuruh bagi fokus. Fokus tapi bukan baca tu saja, fokus sahaja. Okey, eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi manusia. Okey, ini selalu kita bincang Okey, kekuatan tulang padat dan juga tulang berongga. Okey, apa tu eksperimen ketahanan kakisan. Okey, proses pengoksidaan apple. Okey, jisim dan inersia. Okey, bagi tingkatan 4. Okey, dan bagi tingkatan 5 topik yang diramalkan adalah yang berkaitan dengan pertumbuhan mikroorganisma. Yang ni okey, yang mereka ramalkan mengkaji kesan suhu, nilai pH dan juga kesan antibiotik.
Okey, ini adalah ramalan sahaja. Okey, cikgu ada kongsikan dalam group. So, kamu boleh go through. Okey, tapi nasihat cikgu selalu okey, kamu kena baca semualah. Okey, jadi hari ini cikgu akan terangkan serba sedikit Okey, macam mana kamu nak menjawab soalan kertas dua. Okey, so kertas dua kamu semua tahu ada tiga bahagian. Bahagian A, menguji kemahiran proses sains. Pelajar, kamu pelajar sains mesti tahu kemahiran proses sains. So bahagian A dia menguji kemahiran proses sains kamu. Okey, bahagian B ni lebih kepada fakta. Okey, bahagian C. Tengok. Okey, bahagian C adalah soalan esei Okey, so sains ada soalan esei. Okey, so ada tiga soalan. So soalan nombor 11. So hari ni kita akan fokus pada soalan nombor 11 sahaja. Yang ni Okey, jadi malam esok pun kita ada kelas tambahan. Okey, oleh Cikgu Faizal. So malam esok kita akan fokus pada bahagian Cikgu C. Cikgu Faizal, takutlah. Fazil, Cikgu Faizal tu bukannya depan kamu pun, dalam komputer, tak buat apa pun. Betul tak? Okay, so esok kita akan fokus bahagian C juga. Tapi soalan 11 dan juga 12 dan 13 Okay, jadi kat sini cikgu ada beberapa contoh soalan bahagian C nombor 11, jawapan dan juga soalan dia. Okay, okay, so kita tengok okay, macam mana bentuk soalan bahagian C soalan nombor 11 ni. Okay, adalah soalan wajib jawab. Cikgu ulang balik. Okay, A, B, kamu kena memang jawab lah sebab dia soalan struktur kan, ada garis dia bagi. Bahagian C soalan esei, kamu kena jawab, ingat kamu kena jawab dalam test pad. Okay, nanti pengawas peperiksaan dia akan bagi kertas. Kamu kena jawab soalan bahagian C di dalam test pad Okay, soalan nombor 11 kamu wajib jawab. Dan markah okay, markah untuk soalan nombor 11 adalah 10 markah. Sebenarnya kalau kamu tahu teknik nak menjawab 10 markah tu, kamu at least boleh dapat sekurang-kurangnya 6 tu, tak ada masalah. Okey, jadi kita lihat soalan yang pertama. Okey, contoh soalan pertama. Ini adalah soalan negeri Pahang. Siapa kampung dia Pahang? Ni kamu boleh. Saya. You ke Fazil? Betul ke Fazil? Kali cik, nanti cikgu tunjuk Kelantan nak kata orang Kelantan pula. Nanti dia gelap. Okey. Okay, negeri Pahang okay, nanti kalau kamu tengok soalan SPM nanti kamu tengoklah. Nanti dia akan bagi kaji penyataan berikut, dia akan bagi situasi dan soalan sains kamu akan nampak banyak gambar okay, dia akan berikan gambar. Sebab gambar ni membantu pelajar okay, untuk menjawab soalan dengan mudah. Okay, kamu tengok sini. Okay, Alia mendapati okey, Alia mendapati pokok bunga A, pokok bunga A dan B ditanam di halaman rumahnya menunjukkan kadar pertumbuhan yang berbeza. Okey, situasi ini menunjukkan bahawa kekurangan nutrien akan merencatkan pertumbuhan tumbuhan. Okey, dapat soalan, baca soalan betul-betul. Okey, dan kalau kamu lihat gambar ni okey, dia ada tumbuhan A. Soalan biasanya kamu dah ada hint okey, bagi jawapan ini tumbuhan B. Tumbuhan A, kamu tengok daun dia besar, akar dia banyak. Okey, dia punya batang dia gemuk. Okey, sihatlah maksudnya tumbuhan A ni. Okey, manakala merencat tu apa teacher, merencat macam otak terencat, terbantut. Okey, merencat tu maksudnya terbantut Okey, manakala kalau kamu lihat pokok P, B ni, okey, akar dia sedih akar dia sikit, batang dia kurus, daun dia
Kecil. Okay. So selalu cikgu ingatkan kalau kamu dapat soalan yang melibatkan proses sains, iaitu kalau bahagian A dengan bahagian C ni, soalan nombor 11, okay, kamu kena kenal pasti dulu pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas. Okay. Manipulasi. Kamu kena, sebelum kita pergi kepada soalan, kita kenal pasti dulu. Okay. Okay. Manipulasi adalah yang berbeza dalam ni. Okay. Dan gerak balas adalah hasil. Okay. Siapa nak respon kat sini? Kita ada dalam bagus. Kita ada dalam 60 pelajar. Okay. Okay, siapa nak respon? Apakah pemboleh ubah manipulasi ya daripada situasi yang diberikan, daripada yang apa yang cikgu gariskan kat sini, apa yang berbeza? Okay, gerak balas itu kadar pertumbuhan. Okay, betul. Okay, gerak balas adalah apa yang kamu perhatikan. Okay, kamu tulis ayat elok sikit lah. Okay, kadar pertumbuhan apa? Kita tak tahu apa tumbuhan manusia ke, haiwan ke, kita tak tahu. So, kita spesifik ya, Mazni. Kadar pertumbuhan, tumbuhan. Okay. Okay, satu dah. Manipulasi apa dia? Manipulasi? Nutrient itu. Siapa? Kehadiran nutrien. Ya, betul. Okay. Yang berbeza kat sini, kalau kamu lihat, kehadiran nutrien. Di mana tumbuhan A ada nutrien, tumbuhan B. Junxian. Okay. Sebab cikgu dengar suara je. Okay. Junxian. Okay. So kalau kamu lihat daripada penyataan yang diberikan kat sini, okay, pertumbuhan-tumbuhan adalah yang kita nak lihat, kita nak perhatikan. Okay. Dan yang kita ubah yang berbeza adalah kehadiran nutrien. Okay, so maksudnya tumbuhan A ni nutrien cukup. Tumbuhan B nutrien dia tak cukup. Okay, macam manusia juga. Okay, so kehadiran nutrien. So cikgu nak ulang balik. Okay, apabila kamu dapat soalan bahagian C ni, kamu conteng sikit. Okay, dalam kertas tu. Okay, so itu bukan jawapan. Ini kamu nak menjurus untuk mendapatkan jawapan. Kamu conteng sikit. Okay, kamu kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dengan gerak balas bagi memudahkan kamu menjawab soalan. Okay, nanti okay, soalan bahagian C, kamu tengoklah soalan 11A, okay, dia akan suruh kamu nyatakan satu pernyataan masalah. Okay, okay, jadi cikgu nak ingatkan kamu balik Okey, pernyataan masalah mesti dalam bentuk soalan. Cikgu ingat lagi ada pelajar tanya, "Cikgu, kenapa jawapan cikgu tulis soalan?" Memang pernyataan masalah adalah dalam bentuk soalan. Okey, pernyataan masalah mesti berbentuk soalan. Okey, so jawapan kamu cikgu bagi jawapan dia. Okey, bagaimana kamu boleh guna apa-apa WH question okay, bagaimana, kenapa, mengapa, apa, siapakah tak boleh lah okay, bagaimana, mengapa, kenapa, semua tu okay, so cikgu gunakan bagaimanakah kehadiran nutrien mempengaruhi kadar pertumbuhan
Okey. Pernyataan Buki Susila. Tanya susah. Okey, so kamu tengok eh. Okey, pernyataan masalah. Okey. Satu, kamu ingat eh, mesti dalam bentuk soalan. Itu satu eh. Okey, dan dan seterusnya dalam jawapan kamu, kamu mesti ada nyatakan pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas. Sebab tu cikgu suruh kamu kenal pasti dulu pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas. Okay. Kalau kamu boleh kenal pasti manipulasi dengan gerak balas, satu markah sudah di dalam tangan. Okay. Ada soalan nak tanya? Pernyataan masalah. Faham? Jelas? Tak ada. Okey. So maksudnya eh. Okey. So tolong ingat. Okey. Untuk bahagian C ni eh. Okey. Kalau bahagian C. Okey. Kenal pasti dulu pemboleh ubah. Okey. Dan soalan 11A mesti soalan pernyataan masalah. Okey. Kamu tulis dalam bentuk ayat soalan tanya eh. Kamu boleh guna apakah boleh, kenapakah, bagaimanakah, mengapakah. Okey. Boleh eh. So cikgu guna bagaimanakah. Kehadiran nutrien mempengaruhi kadar pertumbuhan tumbuhan. Okey, dah dapat satu markah. Kita tengok yang seterusnya. Okey, cadangkan satu hipotesis. Hipotesis, bahagian A pun dah ada hipotesis. Eh? Okey, iaitu kamu kena hubung kaitkan manipulasi dan gerak balas. Sebab tu cikgu kata, dapat je soalan, tulis manipulasi dia apa? Gerak balas dia apa. Okey. Jadi macam so kamu kena bentukkan satu hayat kat sini. Okey. So kamu bina hayat dan hubung kaitkan manipulasi dengan gerak balas. Okey. Dan yang biasa yang kita guna adalah perkataan jika maka eh. Okey. So cikgu bagi jawapan dia. Okey. Jika. Jika nutrien lengkap, maka tumbuhan tumbuh dengan sihat. Okey, ataupun kamu tak nak eh, kamu tak nak letak. Okey, semakin tak sesuai untuk situasi ini. Okey, so jika nutrien lengkap, maka kamu boleh tulis eh. Akar, kalau tak nak letak pertumbuhan pun boleh ya. Kamu kata maka akar tumbuhan banyak. Manakala okay, manakala jika kekurangan nutrien maka akar tumbuhan sedikit. Okey, ini adalah satu pilihan jawapan eh. Okey, so macam mana kamu tahu jawapan yang kamu berikan tu betul ataupun tidak? Okey, kamu tengok eh kat sini. Okey, kamu ada nyatakan tentang manipulasi. Satu, nutrien lengkap. Okey, satu, kekurangan nutrien. Okey, ada pemboleh ubah manipulasi, betul. Okey, dan kamu ada cerita tentang gerak balas. Kamu kata akar tumbuhan dia banyak. Okey, tadi ya, okey, ada soalan tadi. Okay. tutup mic, Fazil. Bisik, kacau. Okey, tengok gelap-gelap.
Okay, ada soalan tadi eh. Okay, boleh tak kita guna semakin-semakin? Sebab pelajar suka guna semakin-semakin. Okay, so kita tengok eh. Okay, contoh cikgu bagi, biasanya kalau semakin, pelajar tulis macam ni eh. Semakin banyak. Sebab pemboleh ubah manipulasi dia adalah kehadiran nutrien kan. Okay, katakanlah. Okay, cikgu bagi situasi eh. Semakin banyak nutrien, okey, semakin okey, okey, cikgu ambil daripada ni ya. Kita tengok betul ke? Betul tak jawapan ni ya? Bagus eh. Okey, yang lain kalau kamu nak bagi cadangan jawapan boleh eh. Tak adalah cikgu seorang je bercakap kat sini kan. Tipis. Oh, wow. Okay, ini pilihan jawapan yang kedua. Apa pasal besar sangat? Kenapa senyap ni? Semua fokus. Semua fokus. Fazil. Semua fokus. Teacher mana yang anak teacher kat belakang tu? Anak ni dia teacher dah halau dia. Oh ya, ingat eh Fazil. Okey. Sampai hati teacher halau dia. Sampai hati teacher halau dia. Ya betul. Yelah, memang kena sampai hati Najmi. Okay, so Cikgu Faizal pun ada respon kat sini ya. Okay, tak boleh guna perkataan semakin sebab yang dimanipulasi ialah kehadiran nutrien, bukan jumlah ataupun isi padu nutrien. So kita tengok eh kenapa jawapan ni salah. Okay, sebab semakin bertambah nutrien. So kalau kita tulis, kalau kita lihat eh manipulasi dia kat sini, okey, semakin bertambah nutrien. Dia seakan-akan, okey, kamu kata, okey, dalam soalan ni kamu kata okey, kalau kamu guna banyak nutrien eh, maksudnya sini kamu guna, contohnya kamu guna 100 sentimeter padu. Ini kamu guna 50 sentimeter padu. Kalau guna 100, dia tumbuh sihat. 50, dia tak tumbuh sihat. Maksud yang akan dia seakan-akan masuk macam itulah kalau kamu guna semakin-semakin. Kalau untuk situasi ini. Sebab tu selalu cikgu ingatkan kalau boleh elakkanlah penggunaan perkataan semakin-semakin sebab dia tak sesuai untuk semua keadaan. Okay? Kalau boleh bagi pernyataan yang umum. Okay, so sebab tu yang ni adalah salah. Tapi it's a good try. Okay, adalah, ada tak jawapan lain yang kamu nak tanya? Kamu kata, okay cikgu, jawapan ni boleh terima ke tak boleh? Ada tak yang nak bagi pilihan hipotesis yang lain? Okay, sebab untuk soalan sains eh, okay, pilihan jawapan dia terlalu banyak eh. Ada banyak bentuk jawapan yang akan diberikan oleh pelajar. Okey, macam mana penandaan eh? Okey, macam mana cikgu tahu jawapan yang pelajar bagi tu betul ataupun tidak? Okey, so senang saja. Okey, so kami akan lihat sama ada jawapan pelajar ada tak pemboleh ubah manipulasi dinyatakan dengan jelas. Okey, dan pemboleh ubah gerak balas. Okey, cikgu bagi lagi satu jawapan eh yang selalu cikgu pelajar bagi eh. Okey, cikgu bagi ni eh. Kamu tengok. Kamu tengok soalan hipotesis yang cikgu bagi ni tengok betul ataupun tidak. Okey, jika nutrien hadir, tumbuhan tumbuh dengan sihat. Betul tak? Jawapan tiga yang, jawapan teacher yang ketiga. Ada siapa nak respon? Betul tak jawapan tiga yang ketiga ni? Jika nutrien hadir,
tumbuhan tumbuh dengan sihat. Sebab kalau kamu tengok cikgu ada cerita pasal kehadiran nutrien, ada. Tumbuh-tumbuh, maka tak perlu. Ha. Tak, Kayu, betul tak jawapan teacher? Betul? Salah? Ha, ada yang cakap salah. Tak. Okey. Jawapan ni adalah tak tahu. Okey, jawapan ni salah. Okay, kenapa salah? Cikgu pergi tahu. Salah, ya, betul. Okey, sebab cikgu cerita tentang untuk tumbuhan yang ada nutrien. Okey, nutrien dia hadir. Okey, ataupun nutrien dia lengkap sahaja. Okey, cikgu tak cerita tentang kalau kita tengok situasi ni, maksudnya untuk jawapan nombor 3 tu, cikgu tulis untuk yang nutrien yang hadir, yang lengkap. Untuk A je. Yang B ni cikgu tak cerita. So sebab tu dia adalah salah. Okay, so cikgu ingatkan balik. Okay, kalau kamu tulis hypothesis, okay, make sure kamu sentiasa hubung kaitkan pemboleh ubah manipulasi. Kalau kat sini, kalau case sini, okay, manipulasi kamu kena cerita tentang kalau nutrien dia lengkap. Ya, betul, Bas. Maksudnya kena, ya, betul. Kalau dia bagi tiga diagram pun kamu kena beritahu. Tapi biasanya dia bagi dua lah. Okay, sebab dia tahu, dia memang tahu pelajar sains ni, dia memang pelajar yang suka tulis. Dia tahu. Okay, so next. Okay, untuk soalan bahagian C, okay, dia akan ada bahagian A, ada B. Okay, dan kalau kamu lihat, okay, dia akan ada soalan, dia letak C. Okay. Yang C ni dia akan bagi situasi juga. So berdasarkan, jadi kalau dekat pemerhatian, boleh dibandingkan. Okay, boleh? Okay, dia bergantung pada soalan pemerhatian. Okay, dan untuk soalan AC ni, dia tak ada pemerhatian. Untuk soalan AC, soalan nombor 11, dia akan suruh kamu nyatakan pernyataan masalah, hipotesis, lepas tu terus merancang eksperimen. Okay, so kita tengok yang C. Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda. Okay, dan kalau kamu lihat kat sini, dia dah bagi larutan kultur NOC. Siapa ingat? Apa itu larutan NOC? Lepas tu satu, dia bagi larutan kultur tanpa nitrogen. Dia bagi anak benih jagung, kapas, kertas hitam dan tabung uji. Apa tu larutan NOC? Siapa tahu? Apakah abbreviation, nama panjang untuk KNOP? Siapa ingat ni? Nak tengok. K, what is stand for KNOP? Ada? Ni mesti baru nak tengok dari buku ni. Lama sangat mak ambil masa ni. Larutan kultur, yes. Kedua-duanya larutan kultur. Okay, larutan kultur NOP. Okay, so K adalah kalium. Okay, N nitrogen. Okay, dan P adalah phosphorus. Okay, K, kalium, nitrogen, N. Dia nitrogen. Sebab tu dia letak NO. Okay, P phosphorus. Okay, so sekiranya suatu tumbuhan itu lengkap, ada mineral kalium, nitrogen dan fosforus, so tumbuhan itu akan tumbuh dengan sihat. So jadi dengan menggunakan bahan ini, sekarang kamu kena rancang eksperimen. Okay, jangan risau. Okay, so biasanya dalam soalan, okay, dia akan beritahu, okay, apa yang maklumat yang kamu kena berikan. Okay. Okay, so maklumat yang kamu kena berikan, yang ni saja.
Okey, satu kamu kena berikan tujuan eksperimen. Okey, dia suruh kamu nyatakan tujuan eksperimen. Okey, lepas tu kenal pasti pemboleh ubah. Prosedur, macam mana kamu nak buat eksperimen ini. Lepas tu jadual. Okey, so cikgu ulang balik. Okey, kalau tujuan eksperimen, mesti mula dengan perkataan untuk menyiasat. Okey, untuk mengkaji. Mesti mula dengan perkataan tersebut. So tolong ingat, kalau pernyataan masalah mesti dalam bentuk soalan. Okey, kalau hipotesis, kamu hubung kaitkan manipulasi dengan gerak balas. Okey, kalau tujuan eksperimen, dia mula dengan perkataan untuk mengkaji dan kamu hubung kaitkan pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas. Okey, jadi untuk soalan ini, okey, jadi tujuan dia adalah okey, sebab kamu tahu pemboleh ubah manipulasi dia, kita tengok masih lagi sama ke ataupun tidak. Okey, pemboleh ubah manipulasi, okey, kehadiran nutrien, okey, ataupun kalau kamu nak ubah, okey, kalau kamu tengok soalan ini satu dia guna larutan kultur no. Okey, cikgu bawa turun pemboleh ubah manipulasi dengan kerak balas Okey. Untuk soalan C, okey, biasanya gerak balas dia adalah sama tapi manipulasi mungkin berbeza. So kamu kena sentiasa peka dengan soalan di bahagian C. Okey, sebab A dan B ikut situasi ikut situasi yang diberikan. Okey, C dia dah bagi bahan. Okey, dia dah lebih spesifik. Okey, kalau kamu lihat kat sini okey, untuk pemboleh ubah manipulasi, okey, dia punya yang berbeza dia, dia dah spesifik. Satu dia guna larutan kultur nok, lagi satu dia guna larutan kultur tanpa nitrogen. Okey, so maksudnya untuk soalan A ni, dia punya manipulasi dia, dia dah jadi jenis larutan. Okey, tapi sebenarnya, dia Najmi. Hello. Okey, kalau kamu nak tulis kehadiran nutrien pun boleh tak ada masalah. Okey, jadi kita dah ada pemboleh ubah manipulasi. Okey, kita dah ada manipulasi dengan gerak balas. So kita boleh bina tujuan Okey, so tujuan dia C1 kamu tulis okey, untuk mengkaji atau menyiasat okey, hubungan antara jenis larutan kultur, okey, cikgu tambah sebab dia guna larutan kultur, cikgu tertinggal kultur. Okey, untuk mengkaji hubungan antara jenis larutan kultur so kat sini kalau kamu lihat okay, pemboleh ubah dia, pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas okay, ada perubahan sedikit. Hai Najmi. Okay, dia lebih kurang sama yang macam situasi A dan B okay. Tapi kita spesifikkan sebab dia dah bagi bahan yang lebih spesifik untuk kamu merancang eksperimen. So tujuan dia okay, untuk mengkaji hubungan antara
konsep kekurangan nutrien. Okey, ini contoh jawapan dia eh. Okey, untuk mengkaji hubungan di antara jenis larutan kultur dengan pertumbuhan anak pernis jagung. So, cikgu nak ingatkan pada kamu, okey, apa-apa kamu kenal pasti pun boleh ubah. So, senang eh kamu nak bina yang pertama adalah tujuan eksperimen. Okey, kalau kita lihat okey bentuk soalan dia. Okey, so satu dah settle tujuan eksperimen. Okey, yang kedua kamu tengok mengenal pasti pemboleh ubah. Ha, so mengenal pasti pemboleh ubah sebenarnya kamu tak perlu nak fikir jawapan sebab apa? Kamu dah kenal pasti dah awal-awal kat sini, kamu dah tahu, so kamu salin je daripada yang kamu conteng kat soalan tadi eh. Okay, so cikgu dah ingatkan kepada kamu, okay, nanti jawapan jangan tulis di dalam soalan yang diberikan eh. Kamu kena tulis dalam lembaran kerja, apa lembaran kertas yang diberikan. Jangan tulis jawapan kat sini. Ini cikgu bagi contoh saja. Okey, seterusnya, okey, prosedur. Okey, untuk eksperimen ini, okey, so prosedur ni macam mana kamu nak menjalankan eksperimen yang diberikan eh? Ha, macam mana kamu nak reka bentuk eksperimen. Okey, so untuk prosedur 4 markah, okey, kamu boleh lukis gambar. Okey, tapi jangan lukis gambar saja eh. Okey, penerangan itu adalah sangat penting. Okey, kamu kena reka eksperimen, kamu jangan guna bahan yang lain eh. Kamu kena gunakan bahan yang diberikan di dalam soalan. Okey, dan kalau kamu lihat dalam soalan, mesti ada, kalau yang contoh ni dia ada bagi bekas. Kat sini dia lukis, dia bagi tabung uji. Okey, so maksudnya langkah pertama, okey, so kita buat apa untuk prosedur? Okay, so tulis nombor soalan dengan jelas. Okay, nombor satu. Kamu kata isikan separuh penuh tabung uji dengan larutan kultur NOP. Okay, dia bagi larutan kultur NOP. Eh? Okay, itu dah. Satu dah habis. Okey, lagi nak isi apa? Nak letak apa sekarang? Okey, nombor satu cikgu dah bagi. Lagi siapa nak sambung? Siapa nak sambung boleh tulis di ruangan chat. Okey, so kita dah habis buat tujuan. Okey, pemboleh ubah dah. Okey, sekarang kita di prosedur. Eh. Kalau kamu lihat prosedur 4 markah. Kamu kena terangkan macam mana eksperimen ini dilaksanakan. Okey, so cikgu dah tulis yang pertama. Okey, sebab dia ada bagi tabung uji. So cikgu isi tabung uji dengan separuh penuh larutan kultur lengkap, kultur NOP. Okey, ni dah settle. Ni dah, cikgu dah guna. Ini pun cikgu dah guna. Okey, masih ada lagi larutan kultur tanpa nitrogen. Anak pernis jagung, kapas, kertas hitam. Nak buat apa? Next. Siapa nak respon? Kita buat apa pula sekarang? Kertas hitam ni kita nak buat apa? Kertas hitam. Ah, tutup. Okay. So sebenarnya kertas hitam tu adalah untuk balut eh. Okay. Balut. Tabung uji, balut dikeliling dia eh. Okay, balut tabung uji dengan, ya yeah, betul, kertas hitam. Okay. Okay, kertas hitam kita dah guna, selamat dah. Okay, make sure cikgu nak ingatkan eh. Okay, bahan radas yang diberikan itu adalah sangat membantu kamu eh untuk mereka bentuk eksperimen. Kalau kamu tak ingat sangat eksperimen tu, jangan panik eh. Kamu gunalah alat radas yang diberikan untuk mereka bentuk eksperimen. Okay, kertas hitam dah. Okay, sekarang nak masukkan apa ni? Benda yang paling penting ni. Kamu kena masukkan
anak benih jagung. Semua bahan yang diberikan perlu guna eh. Okey, so nombor tiga, kamu kata okey, masukkan anak benih jagung ke dalam tabung budi dan tutup dengan kapas. Okay, tapi kalau kamu tengok, okey, kamu rasa cukup tak? Apa yang ni? Cikgu tertinggal bahan apa ni? Ada lagi satu kan? Larutan kultur tanpa nitrogen. Cikgu tak letak ulang langkah. Ya, betul. Okey. So, tolong ingat eh. Okey. Setiap eksperimen, okey, sebab kamu kena nyatakan manipulasi dia. Manipulasi satu, kamu gunakan larutan kultur NOP. Lagi satu, kamu guna larutan kultur tanpa nitrogen. So, nombor empat, ulang langkah satu hingga tiga dengan menggunakan larutan kultur tanpa nitrogen. Cukup tak? Cukup tak? Walaupun dah ada empat poin, adakah jawapan yang cikgu bagi ni cukup tak untuk adakah satu jawapan yang lengkap? Ada tak langkah yang cikgu tertinggal? Cukup? Sebenarnya ada lagi satu poin yang cikgu tertinggal. Yang sangat penting yang selalu, yes, ada. Rekodkan pemerhatian. Okey, tapi cikgu nak ingatkan kat sini eh. Pelajar kelas lain pun boleh respon eh. Jangan takut dengan cikgu. Yang Intan Mutiara cikgu pernah ajar kamu kan. Yang cikgu tak pernah ajar kelas J je. Okay. So yang lain pun kamu boleh respon eh. Okay. So setiap kali eksperimen cikgu selalu pesan kepada kamu. Okay. Dah buat eksperimen kamu kena rekod. Okay. Kamu kena catatkan. So itu yang kamu kena tulis. Okay. So rekod. Okay, ulang langkah satu hingga tiga dengan menggunakan larutan okay, rekodkan. Okay, so kamu kena tulis apa yang kamu nak rekodkan. Okay, so kamu kena rekodkan contohnya bilangan daun ataupun ketebalan batang ataupun bilangan akar ataupun yang pemboleh ubah ataupun sesuatu yang kamu kena, kamu nampak eh. Okay, so rekodkan ketinggian anak benih jagung. Okay, itu kena tulis. Okay, selepas dua minggu ataupun satu minggu. Okay, sebab pertumbuhan ini dia mengambil masa eh. So yang nombor lima ni adalah sangat penting. So cikgu nak ingatkan kamu eh. Okey, kamu tak, kalau kamu tulis eh, rekodkan pertumbuhan anak benih. Salah eh. Okey. Kenapa salah? Kamu mungkin tanya cikgu, bukankah pertumbuhan anak benih adalah pemboleh ubah gerak balas? Ya, betul. Pemboleh ubah gerak balas, betul. Tapi macam mana kamu nak rekod pertumbuhan anak benih? Kita tak tahu. Takkan kamu nak tulis anak benih tumbuh, benih tak tumbuh. Tak boleh. Kamu kena rekodkan sesuatu yang yang kita boleh ukur, yang kita boleh bilang. Kena jelas eh. So kamu kena rekodkan okay, ketinggian anak benih ya, boleh. Ataupun kamu kata rekodkan bilangan daun. Rekodkan warna daun. Kena yang rekodkan itu adalah sangat penting eh. Jangan tulis, ada pelajar dia suka tulis rekodkan pemerhatian selepas 2 minggu. Salah eh. Tak boleh tulis rekodkan pemerhatian. Kena spesifik. Rekodkan apa? Selepas 2 minggu. So tulis macam ni, okey dah dapat 4 markah. Okay, kalau kamu nak lukis gambar digalakkan eh, kamu boleh. Okey, sebab apa? Kalau kamu tertinggal kat isi ni, kalau gambar kamu ada lukis, okey, mungkin membantu kamu untuk dapat markah. Okey, last sekali kalau kita lihat eh. Soalan esei nombor 10 ni, okey, satu dia akan minta kamu penyataan masalah, hipotesis,
Okey, tujuan dah, boleh ubah dah prosedur. Okey, ni mesti ada ni. Penjadualan data. Okey, satu markah penjadualan data ni kamu kena lukis jadual. Senang cikgu guna apa? Komputer insert table. Okay, so kolom yang pertama kamu tulis pemboleh ubah manipulasi dia, iaitu jenis larutan kultur yang digunakan. Yang ni kamu rekodkan ketinggian anak benih, kamu tulis. So larutan kultur yang kamu gunakan, kultur larutan kultur nok. Tanpa nitrogen. Dah dapat full marks. Macam ni sahaja. Okay, so soalan ini pun dia ada bentuk jawapan dia. Okay, pernyataan masalah mesti dalam bentuk soalan. Okay, hipotesis. Okay, mestilah satu pernyataan yang umum yang jelas. Okay. Okay, tujuan mesti menghubungkaitkan manipulasi dan juga gerak balas. Okay, pemboleh ubah, kamu senaraikan ke semua pemboleh ubah. Okay, kalau prosedur, kamu, ni yang tadi ya, yang soalan ni dia lukis. Okay, dan dia terangkan. Dan last kali, penjadualan data. Okay, so kita dah lihat, okay, satu bentuk soalan. Kita tengok. Okey, contoh yang kedua pula Okey, so ingat okey, untuk soalan esei ni dia akan bagi situasi. So situasi itu adalah sangat penting, okey, sebab dia akan memberikan kamu idea. Okey, apakah jenis eksperimen yang ditanya. So cikgu pun excited ni nak tengok apa eksperimen yang keluar Okay, so apa-apa yang penting, langkah yang pertama, kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas. Okay, sebab apa cikgu kata, cikgu sentiasa emphasize kena kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas. Okay, sebab kalau kamu nak bina pernyataan masalah ataupun hipotesis, okay, mesti hubungkaitkan kedua-dua ni. Okay. Okey, kita tengok soalan dia. Okay, seorang nelayan mendapati tangkapan ikan yang banyak di musim pandemik COVID-19 menghadapi masalah kerana tiada pembeli yang datang beli. Okey, so ikan yang telah ditangkap akan menjadi rosak jika tidak dijual dengan segera akibat tindakan oleh mikroorganisme. Okey, dan kamu tengok untuk mengelak daripada baca ayat betul-betul sebab ada keyword kat sana ada pemboleh ubah manipulasi, ada gerak balas dalam ayat tu. Mengelak dari kerugian, beliau telah memproses ikannya menjadi ikan kering. Ikan kering. Supaya boleh disimpan lama dan juga boleh dijual secara atas talian. Okey. Ini kerana ikan kering mempunyai tahap kelembapan berbeza dari ikan biasa. Okey. Siapa nak respon? Apakah pemboleh ubah manipulasi? So tolong ingat Okey. Kalau nak jawab soalan yang melibatkan kemahiran proses sains ni, kamu kena kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas. Okey. Daripada ayat yang cikgu baca tadi, cikgu dah gariskan apa dia berbeza. Apakah pemboleh ubah manipulasi? Kelembapan ikan. Ini suara siapa? Jusian juga? Ya, yeah, cikgu. Yes. Yeah, Pravin. Correct. Ada juga. Pelajar. Yes, Isaac. Okay, seronok cikgu tengok daripada pelajar kelas lain. Yes,
tahap kelembapan. Tahap kelembapan, okey. Kelembapan ikan. Okey, betul eh. Okey, kelembapan ikan. Okay. Okay, jangan risau. Cikgu dah kembali. Biasalah. Okay, internet. Okey, manipulasi kehadiran kelembapan eh. Okey, satu ada lembap, satu yang tak ada lembap. Kering, satu lagi adalah basah eh. Okey, kehadiran kelembapan. Okey, apa saya cikgu type tak ada? Kelembapan. Okey, okey itu satu. Okey, manipulasi kamu ramai dah jawab. Okey, gerak balas apa dia? Apa yang kita nak perhatikan kat sini? Hilang semua chat. Okey. Ada dalam soalan. Apakah pemboleh ubah gerak balas? Apa pertumbuhan mikroorganisma? Betul Praveen. Ada tak gerak balas yang lain selain daripada pertumbuhan mikroorganisma yang terlintas dalam pemikiran kamu? Okey, ya, boleh tanya cikgu sekarang. Betul ke tak? Okey, kamu kena fokus betul-betul eh sebab soal soalan apa pertumbuhan mikroorganisma ni diramalkan keluar eh, diramalkan. Kalau keluar tu bagus. Tak ada eh? Okay, so maksudnya, okay, so konsep dia lebih kurang sama eh, tempoh masa disimpan. Okay, gerak balas, tempoh masa disimpan. Tempoh masa disimpan adalah pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan yang sama. Okay, gerak balas adalah apa yang kita nak perhatikan. Yang kita nak rekodkan. Yang kita nak lihat. Okey, so kalau kamu lihat kadar tindakan mikroorganisma ke atas ikan pun boleh. Okey, so untuk soalan bahagian C, sekiranya kamu dah kenal pasti pemboleh ubah, sekarang kamu boleh jawab soalan dia. Eh. Okey, kita dia akan tanya soalan yang sama. Yang pertama, dia suruh kamu nyatakan pernyataan masalah. So kita tengok, okey, pernyataan masalah dia mesti dalam bentuk hubungan. Dalam bentuk soalan eh. So A, tulis soalan, nombor soalan dengan jelas. Make sure. Mesti tulis nombor soalan dengan jelas. Okay. So okay. Cikgu tak gunakan bagaimanakah cikgu nak kena. Okay. Apakah hubungan antara kehadiran kelembapan
dengan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so ini adalah jawapan dia. Okey, jadi kita tinggal tanda soal. Tanda soal mesti ada. Okey, so ingat pernyataan masalah mesti dalam bentuk soalan dan kamu kena hubungkaitkan manipulasi dan kerap balas. Sebab tu cikgu selalu ingatkan pelajar cikgu dapat sahaja soalan yang melibatkan yang mengeksperimen ini, kenal pasti manipulasi dan kerap balas. Okey, so ini kamu dah ada kalau kita lihat okay, ada kehadiran kelembapan, ada kita cerita manipulasi. Okay, kita ada cerita tentang gerak balas. Okey, dapat satu markah. Yeay. Okay, kita tengok soalan yang B. Okey, dia akan tanya hipotesis. Hipotesis, kamu kena hubungkaitkan pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas okey, dengan jelas. Okey, siapa ada sesiapa yang nak cuba? Okey, manipulasi dengan gerak apa? Bina hipotesis. Apa hipotesis? Cikgu kalau semakin-semakin boleh tak? Jangan nak guna semakin-semakin pun tak boleh juga. Tak boleh Kalau boleh elakkan. Jika okey. Kalau kamu lihat kat sini satu diguna ikan yang kering, okey, satu yang ikan yang biasa. Kan? So jika terdapat jika ikan adalah lembap okay, ataupun terdapat kelembapan okay, so jika terdapat kelembapan yang tinggi maka pertumbuhan juga tinggi. Ya betul. Okey, cuma so kalau boleh macam cikgu yang selalu cakap okey, kalau ada yang kelembapan yang tinggi so kena cerita yang opposite juga. Okey, dan okey, jadi kat sini cikgu kenapa cikgu selalu ingatkan kamu berikan perbandingan sebab ramai pelajar yang dia tulis satu sahaja pilihan jawapan. Memang jawapan dia memang dia bagi salah Sekarang penandaan SPM adalah sangat strict dia tak macam dulu. Kalau dulu, okey, kalau pelajar tulis jika kamu tulis satu sahaja, contoh cikgu tengok sebab cikgu dah lama menanda. Okey, kalau dulu. Okey, kalau dulu memang jawapan ini diterima. Tapi okey. Kalau macam ni jika kelembapan ikan yang tinggi maka pertumbuhan mikroorganisma juga tinggi. Okey, diterima kalau dulu tapi sekarang mereka sangat
peka ataupun dia sangat strict. Dia nak pelajar tulis benda yang betul dan cikgu mengajar benda yang betul kepada pelajar. Di mana kalau hipotesis, kamu perlu hubungkaitkan kedua-dua pemboleh ubah manipulasi. Satu yang kalau untuk kes ni yang ada kelembapan rendah, satu lagi satu yang kelembapan tinggi. So kat sini jawapan dia kurang lengkap sebab ada cerita pasal kelembapan ikan yang tinggi sahaja. Okey, yang rendah pun kena dinyatakan. Okey, so jika kelembapan ikan yang tinggi maka pertumbuhan mikroorganisma tinggi dan tambah sikit. Manakala jika kelembapan ikan rendah maka pertumbuhan mikroorganisma adalah rendah. Ambil masa kamu untuk tulis perbandingan dia. Kamu mungkin fikir ni selalu pelajar tanya, cikgu satu markah aje cikgu tapi jawapan panjang. Ya betul. Nak dapat A ataupun tidak, kamu kena ambil masa tulis jawapan yang betul. Jika kelembapan, manakala jika kelembapan ikan rendah, maka pertumbuhan okey, kita tengok ada satu lagi jawapan Kita tengok kat sini. Okey, apabila ikan mempunyai kelembapan, maka pertumbuhan mikroorganisma berlaku. Okey, yang ini pun sama Okey, dinyatakan tentang adanya kelembapan. Tak cerita tentang apabila tak ada kelembapan. So, make sure. Okey, tolong ingat Cikgu selalu ingatkan. Okey, kalau kamu nyatakan contohnya yang ni, nombor tiga ni kamu nyatakan untuk yang ada kelembapan sahaja. Itu pemerhatian. Kalau satu saja, kelembapan saja kamu tulis, itu pemerhatian. Okay. So apabila ikan mempunyai kelembapan, maka pertumbuhan mikroorganisma berlaku. Apabila, tulis untuk yang sebaliknya juga. Apabila ikan kering, tiada pertumbuhan mikroorganisma berlaku. Faham tak? Faham? Okay. So, tolong ingat okay, hipotesis ni, okay, mungkin ramai pelajar dianggap dia benda yang mudah. Okay, tapi sentiasa ingat sebab dalam soalan kamu dah kenal pasti dah. Okay, pemboleh ubah dia. Okay, di mana kamu kehadiran kelembapan. Kamu kena cerita kalau ada kelembapan, kalau tak ada kelembapan, apa? Nyatakan dengan jelas. Okay, so soalan A kamu tengok soalan A mesti berkaitan dengan penyataan masalah. Soalan B, hipotesis. Okay, soalan C ni dia akan kamu suruh bina ataupun reka bentuk eksperimen. Okay, konsep dia masih lagi sama. Okay, kamu kena kenal pasti pemboleh ubah. So memandangkan kamu dah kenal pasti pemboleh ubah dia ke atas, so kita boleh guna di bawah juga Okay, pemboleh ubah dia adalah lebih kurang sama juga Okay, dia bagi kat sini agar nutrien steril. Agar nutrien steril, agar nutrien steril kering. So maksudnya satu, ini satu lembap, satu kering. Okay, kultur Bacillus subtilis bacteria Okay, dia bagi picagari, pita cellophane dan juga piring petri. Okay, so kamu kena rancang eksperimen. Okay, masih sama juga. Okay, kalau merancang eksperimen, okay, kamu kena kenal pasti tujuan, kenal pasti pemboleh ubah, prosedur dan penjadualan data. Okey, siapa nak respon kat sini? Okey, apakah tujuan eksperimen untuk nombor dua ni? Cikgu nak tahu kamu faham ke tak? Boleh tulis di ruangan chat. Apa dia pemboleh, apa dia tujuan?
Ada? Ada? Apakah tujuan eksperimen? So, kamu kena hubungkaitkan manipulasi dan gerak balas. Dan ayat kamu mestilah sama ada untuk mengkaji, untuk menyiasat. Okey? Boleh buka mic dan beritahu cikgu? Untuk mengkaji. Oh, okey. Okey, untuk mengkaji pertubuhan mikroorganisma. Okey, side. Okey, untuk mengkaji betul. Okey, cuma cikgu nak ingatkan tulis pemboleh ubah manipulasi dulu baru tulis gerak balas. Okey, so untuk mengkaji hubungan antara kehadiran kelembapan dengan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, manipulasi mesti dulu baru gerak balas. Okey, Praveen, untuk menyiasat hubungan antara kelembapan dan pertumbuhan mikroorganisma betul. Okey, Isaac, untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan bakteria. Yes, boleh betul. Afiq, untuk mengkaji hubungan antara kehadiran kelembapan dan pertumbuhan mikroorganisma betul. Nampaknya ramai yang faham macam mana nak jawab tujuan untuk mengkaji hubungan antara kelembapan agar-agar nutrien terhadap bilangan koloni bakteria. Wah, ini jawapan lebih terperinci. Boleh betul. Semua jawapan yang dikongsikan di ruangan chat adalah betul. Cuba untuk site tu make sure ingat manipulasi tulis dulu baru gerak balas. Okey, Tania. Okey, kamu boleh jawab soalan tujuan nampaknya. Okey, kamu jelas So nasihat cikgu ingat make sure kenal pasti pemboleh ubah dulu. Kalau kamu boleh kenal pasti pemboleh ubah, senang kamu nak bina hipotesis, kamu nak bina penyataan masalah, bina tujuan Okey, pemboleh ubah dah ada kat atas. Okey, so kamu nak tambah. Okey, kat sini ada dua pemboleh ubah sahaja. Kamu nak tambah pemboleh ubah dimanarkan. Boleh Kamu jangan tengok kat sini dua markah, kamu tulis dua pemboleh ubah. Kalau kamu nak tulis tiga-tiga pemboleh ubah pun boleh. Okey, next. Mesti ada prosedur. Okey, kita tengok apa yang dia bagi kat sini. Okey, kat sini soalan ni, setiap soalan dia akan bagi bekas So kamu kena peka dengan bekas yang dibagi. Kat sini dia tak bagi tabung uji, dia bagi piring petri. So dia bagi piring petri. So sama juga macam tadi. Okey, kamu masukkan larutan kultur ke dalam tabung uji. Yang ni pun sama. Okey, kamu kata prosedur dia. C3 prosedur. Nombor satu, letakkan agar nutrien steril ke dalam piring petri. Lepas tu kita buat apa? Okey, piring petri dah. Agar-agar nutrien dah. Sekarang kita nak letak apa pula? Dia ada bagi bakteria kan? Lepas tu dia bagi picah gari. Picah gari kamu semua tahu kan? Yang kamu kena suntik vaksin tu. Okey, picah gari So semua bahan yang diberikan kamu mesti guna. So dengan menggunakan picah gari, masukkan uh,
Ha, kamu masukkan larutan ke? Cuba tengok balik. Dia kultur saja, so tak ada masalah kamu ni. Okey, so kalau kamu tengok, okey, pita gari sudah, ini sudah pita telefon, telefon tape eh. Ramai pelajar suka tanya apa tu pita telefon teacher. Okey, selotip eh. Okey, pita telefon ni, so sebenarnya kamu kena tutup. Okey, tutup pula, balut. Sudah. Okey, so kamu tengok agar nutrien dah, kultur bacillus subtilis dah, pita gari dah, pita telefon dah. So tinggal agar nutrien steril kering sahaja. So sebab tu dalam soalan dia akan berikan dua faktor yang berbeza. Okey, kat sini satu dia bagi yang kering, lagi satu yang dia bagi basah. Apa maksud steril? Okey, steril tu maksudnya yang telah dipastikan tiada mikroorganisma lah. Itu maksud steril. Okey, contoh cikgu bagi yang paling senang, kalau kamu pergi kedai makan okay, kedai restoran ni, biasanya mereka akan letakkan sudu ataupun garpu di dalam air didih untuk mensterilkan. Maksudnya untuk memastikan tiada mikroorganisma yang terdapat pada sudu ataupun garpu tersebut. Itu maksud steril. Yang kering maksudnya dia tak ada air lah, kelembapan dia rendah. Itu maksud steril kering. Okay, soalan yang bagus. Thank you. Okay, balut piring steril, piring petri dengan pita telefon. Dan so nombor 4 kamu ulang. Mesti ada ulang eh. Ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan steril. Okey, so seterusnya kamu kena rekodkan. So apa yang kamu nak rekodkan? Sebab kalau agar-agar nutrien ni, apa kamu tak boleh tulis pertumbuhan mikroorganisma. Kena jelas apa yang kamu nak rekodkan. So rekodkan tumpuk, bilangan. So biasanya kamu boleh nampak tumpuk so bilangan tumpuk hitam. Ataupun macam tadi jawapan Ardini, dia kata koloni bakteria. Itu jawapan memang yang paling tepat lah. Kalau kamu tak ingat koloni tak apa. Kamu kata bilangan tumpuk hitam selepas. Mesti, sebab kalau pokok ataupun bakteria ni dia mengambil masa beberapa hari. Okay, so contohnya ini cikgu kata selepas 3 hari. Dah dapat. Ini kamu tengok ada 5 isi. Tapi sebenarnya kamu dah dapat 4 markah maksimum. Okay. Dan terakhir adalah mesti ada penjadualan data. Penjadualan data macam ni juga. Okay. Kamu just ubah yang ni sahaja Okay. So ini adalah ini adalah dia punya penjadualan data. So
So cikgu nak ingatkan balik kepada kamu eh. Okay, so untuk soalan bahagian C ni adalah soalan merancang eksperimen. Okay, soalan merancang eksperimen. Okay, so soalan tu dia akan bagi situasi eh. Dia akan bagi situasi macam ni. Okay, baca betul-betul. Kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dengan gerak balas. Kenapa? Okay, sebab soalan A dan B ni, okay, kamu kena hubung kaitkan. Kalau penyataan masalah, kamu kena hubung kaitkan manipulasi dan gerak balas, bentukkan ayat. Okay, kalau hipotesis pun sama. Hubung kaitkan manipulasi dengan gerak balas, bentukkan ayat. Cuma kalau penyataan masalah dalam bentuk soalan. Okay, kalau hipotesis, satu penyataan yang jelas, yang ada perbandingan eh. Okay, kalau contoh yang ni ada kelembapan, tiada kelembapan. Yang jelas. Okay, seterusnya, so kamu kena bina ataupun rancang eksperimen. Dia, kalau kamu lihat soalan nombor 11, dia bentuk macam ni lah. Cuma kita tak tahu apa soalan dia eh. Okay, dia akan suruh kamu tulis tujuan. Okay, senaraikan pemboleh ubah manipulasi gerak balas dimalarkan prosedur dan penjadualan data. Okay, total marks adalah 10. Okay, ini daripada pengalaman cikgu sendiri eh. So, kalau kamu jawab, okay, memang kalau kamu jawab minimum 5 markah tu biasanya pelajar boleh dapat. Okay, so cikgu harap sangat kamu boleh jawab eh. Okay, sebab bahagian A, bahagian C ni sangat membantu kamu untuk mengumpul markah. Okay, sebab yang ni kamu tak perlu nak hafal, nak tahu fakta, tak perlu eh. Kalau kamu tahu logik, kamu boleh berfikir secara kreatif. Out of the box, kamu boleh dapat skor markah kat sini. Okay? Dan kalau kamu lihat kat sini, ni contoh jawapan. Okay? Dan ada juga soalan Negeri Sembilan kat sini. Okay, soalan nombor Negeri Sembilan adalah berkaitan dengan inersia. Okay, ada pilihan jawapan dia. Ini daripada Terengganu. Okay, yang ni dia bagi situasi. Ada eh, mungkin juga dia berbual. Daripada perbualan itu, kamu kenal pasti pemboleh ubah. Kamu tengok. Untuk eksperimen hari ini, cikgu menyuruh saya menggunakan antibiotik berkepekatan tinggi untuk melihat pertumbuhan bakteria. Kamu nak lihat pertumbuhan bakteria. Maksudnya pemboleh ubah gerak balas adalah pertumbuhan bakteria. Okey, dan dia kata antibiotik berkepekatan tinggi. Yang ni dia kata saya pula ditugaskan untuk menggunakan antibiotik berkepekatan rendah. So maksudnya daripada perbualan ini kamu dah tahu. Okey, manipulasi dia yang berbeza, kepekatan antibiotik yang berbeza eh. Kepekatan antibiotik adalah berbeza. Yang kamu nak lihat, yang kamu nak rekod adalah pertumbuhan bakteria. So kalau kamu boleh kenal pasti, so dia sama je kamu tengok. Dia bagi penyataan masalah, hipotesis, kamu rancang eksperimen. Okay, dan dia ada pilihan jawapan eh. Okay. Melaka. Okay, so lepas kelas ini cikgu akan kongsikanlah okay, bahan ini supaya kamu dapat ulang kaji, dapat idea sedikit. Okay, macam mana nak menjawab soalan bahagian C as kertas 2 bahagian C. Okay, ada apa-apa soalan yang nak tanya? Ada soalan? Tak ada? Okay. Teacher. Ya? Yeah? Nanti minta tolong hantar rekod video kelas ni dekat grup boleh? Boleh. Cuma yang apa tu? Cikgu tak boleh nak share dalam WhatsApp sebab dia kan besar. So nanti cikgu akan share dalam YouTube. Kamu tengok YouTube je lah. Boleh? Boleh. Nanti bagi tahu apa nama grup YouTube eh. Okay.
Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay, so harap apa yang cikgu cuba sampaikan hari ini membantu kamu untuk menjawab soalan bahagian C. So untuk esok, kita masih ada lagi bengkel. Kita ada slot keempat. Okay, pagi untuk kelas DIM daripada cikgu Zarina. Okay, lepas tu slot cikgu pukul 11. Okay, untuk kelas J and Z. So untuk esok pagi kita akan bincang balik soalan bahagian A. Okay? Teacher. Yes, dia. Yang pagi tadi punya video pun ada dalam YouTube ke? Cikgu belum upload lagi. Okay. Okay, nanti teacher upload dan cikgu akan share lah. Baik. Baik. Ya, semangat. Sam.